Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di latihan Fusion 360. Jadi kali ini saya akan mengajarkan cara bikin teks 3D ya. Jadi teman-teman banyak yang nanya cara bikin teks 3D. Kita mulai ya. Gampang banget. Pertama-pertama bisa dari sini ya. Create sketch, terus mau dibikin berdiri di bawah sini, di tengah. Nah, kita coba di sini ya. Di sini. Setelah itu kita create. Nah, di sini ada teks dari sketch-nya sini ya. Kan dari pertama-pertama itu solid, terus create sketch, terus nanti otomatis ke sketch. Create dari sini, text, isi nama, lalu super 11. Nah, jadi semisal mau dibikin 3D atau mau 2D, ini 2D ya. Cara bikin 3D-nya itu kita ke solid, extrude, kita tinggal panjangin ini, klik, kita tarik, udah jadi. Nah, terus kita mau buat font-nya beda. Gimana caranya? Gimana caranya? Caranya sama, tapi ini kan udah beda ya, udah di enter. Kita bikin lagi di sini ya. Nah, misalkan Fusion 360. Di sini itu ada font di sini. Misalkan banyak nih pilihannya. Misalkan ini ya. Oke. Finish. Setelah itu kita extrude. Kita tarik. Oke. Sudah jadi. Dan segitu aja dulu videonya. Kalau ada pertanyaan lagi, bebas tinggal kontak saya saja. Insya Allah saya bisa bantu ya. Jadi sekian dari video ini. Kalau ada yang belum paham, kontak saya saja. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.